لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله malam ini kita dapat sambung kembali kuliah kita. Masih lagi sedikit berkaitan dengan beriman kepada malaikat. Iaitu beberapa tugas malaikat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertugas di alam dunia dan mempunyai hubungan yang khusus dengan manusia di antara Allah Subhanahu wa taala ialah disebut di dalam hadis Bukhari bahawa malaikat itu bergile-gile bertugas. Mereka berkumpul dan bertemu di dalam dua masa, iaitu subuh dan asar. Mereka merekod dan meripot kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bil-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألوهم ربهم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa malaikat yang bertugas pada waktu siang dan bertugas pada waktu malam bergile-gile mengawasi manusia, dan mereka itu berkumpul pada solat subuh dan solat asar. Kemudian naiklah malaikat-malaikat yang bermalam bersama kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah taala bertanya kepada mereka, sedangkan Allah taala itu lebih tahu daripada mereka. Allah tanya itu sebagai satu disiplin dan penghormatan. Sedangkan Allah itu a'lamu bihim, Allah lebih tahu. Lalu mereka berkata kepada Allah, setelah Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu meninggalkan hamba-ku? Fayaqulun, malaikat-malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka bersolat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datang semula kepada mereka, mereka masih lagi dalam keadaan bersolat. Batu peringatan untuk saya sendiri dan seluruh yang hadir, dua waktu ini adalah waktu yang diriportkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, iaitu subuh dan asar. Tapi jangan pula dua di jam hari sebab nak masuk dalam senayan, tak boleh gitu. Bahkan dalam hadis yang lain, kita juga menjadi saksi kepada saudara-saudara kita solat bersama
belajar bersama dan seumpamanya. Kemudian disebut juga di dalam suratul mukmin bahawa ada malaikat-malaikat yang mendoakan agar Allah Ta'ala menerima taubat orang beriman yang bertaubat. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka malaikat berdoa pula kepada Allah agar memakbulkannya, yakni doa taubat. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim as-sayyi'at wa man taqis sayyi'ati wa yawma idzin faqad rahim yawma idzin faqad rahimta wa dhalika huwal fawzul 'azim. Baik, sini kita panjang sikit bab doa. Kerana malaikat ni dia doa sungguh-sungguh, kita lagu mana doa. Maka saya nak petik contoh doa, ialah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan ada Quran tu boleh balik, surah tu Ibrahim, sifat doa. Ayat ke-35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam innahunna adlalna katsiran minan nas فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ويرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. كَثِيرٌ دُعَائِي dituturkan oleh Nabi Ibrahim setelah dia tiba di bumi Makkah Al-Mukarramah. Dalam satu perjalanan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menyelamatkan zuriatnya dari menyembah berhala, maka telah berpindahlah Ibrahim dari kota besar Iraq menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Maka setibanya dia di situ, dia dapati
apa yang sepatutnya ada kepada manusia tak ada belaka. Jiran tak ada, air tak ada, pokok tak ada, semua tak ada. Maka Allah rakamkan ungkapan yang pertama, wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Tatkala Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al hadzal balada amina, jadikanlah bumi ini, yakni negeri yang dia duduk itu, baladan amina, sebuah negeri yang aman. Ini penting doa. Doa ni dia mesti tubik daripada rasa kita. Kita doa ni delegit pada orang, itu masalah. Tidak, sunnah kerajaan. Kerajaan nak doa, suruh tu imam. Kita pun nak doa, suruh tu imam juga. Kesan tak kesan? Menyebabkan tak sampai maksud. Maka Ibrahim yang tahu bahawa bumi itu adalah kediaman bagi anaknya. Bersama anak dia Ismail itu, merah lagi. Tak reti lagi nak merangkak. Itulah Ismail disebut dalam riwayat. Dan isterinya Hajar, seorang yang sangat muda, yang tak pernah biasa hidup dalam suasana yang ekstrim. Bagaimana mereka boleh hidup untuk esok? Sebab tak ada makanan, tak ada air, tak ada rumah, tak ada apa-apa. Jiran nak minta tolong pun tak ada. Maka sebab tu dia tu minta ke Allah, jadikanlah negeri aku duduk ni aman. Kita hari ni pun gitu juga. Cuma bukan tak ada orang, ada orang tapi resiko jinayah banyak. Rasa tak? Inilah sepatutnya doa bila kita masuk rumah. Kita berpindah dari satu tempat ke satu tempat, tapi kita tak baca doa ni. Kita suka baca Yasin. Kasar? Tak kasar? Kita panggil orang baca Yasin, jamu nasi. Maka doa ini adalah suatu doa pengharapan kepada Allah, sebab anak dan isterinya itu akan ditinggalkan. Maka tak ada siapa boleh jaga malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajnubni wa baliya an na'budal asnam. Allah, jauhkanlah aku dan anakku ini dari menyembah berhala. Nak selamat daripada satu bencana, dia lari sehingga 1,000 kilometer lebih. Sehingga unsur-unsur penyembahan berhala itu tak terlihat tak langsung. Usaha kita ini mari semayang ajak di surat untuk mengelak gejala-gejala buruk. Tapi kat rumah ada biom, ada skybox. Betul tak? Kalau ke mana? Itu hakikat, tak boleh nak kata apa dah. Ketika ayah duduk semayang ajak di surat untuk menolak segala gejala buruk, anak masih tengok gajah laut. Ini satu doa yang ikhlas dirakam oleh Allah dan menjadi suatu pengajaran kepada kita. Sebab tu ulama sebut doa tak perlu panjang. Kita kadang-kadang doa panjang jala-jala, betul tak? Tapi gapo Allah Ta'ala alam. Bimbangnya ialah kita tidak berharap. Bila tidak berharap, pertama Allah tak makbul. Nombor dua, kalau Allah makbul, kita bersyukur. Itu soalan yang penting. Kerana kita tak pernah sedar kita minta apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan risau nombor tiga, kita kufur terhadap Allah Taala. Cuba tengok pagi-pagi bagus nak pergi kerja, pergi bayang subuh dulu, baca kunung, wa'afina fi man afai, Allah berikanlah kesihatan kepadaku. Habis mayang subuh nak start mutus sejuk pagi, bahar rokok dulu. Ini paling celaka sekali contoh-contoh. Sebab dia minta kesihatan tetapi dia meranakkan kesihatannya. Ini tak betul. Ini yang dikatakan mengkufurinya, wal'iyadzubillah. Itu kena faham.
kau kasar bahasa tu. Kasar memang Quran guna perkataan tu, betul tak? Cuma orang Melayu celaka ni nyupa, betul kan? Kecelakaan baru jadi molek sikit kemalangnya. Betul tak? Orang Melayu ni susah sikit kan? Hadirin dikasihlah Allah Subhanahu Taala. Hari itu saya sebut dalam satu kuliah, babi. Kelantan tu babi. Dia kecil hati. Dia ingat saya kata babi. Babi. Dia ada imalah sikit. Babi lain. Babi lain. Degil. Tuan-tuan hadirin dikasihlah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ibrahim tunjuk pada kita cara. Nak minta dengan Allah sesuatu, mesti kita buat. Bukan tunggu Allah bui. Maka nak selamat satu akidah daripada pencemaran berhala yang banyak di kota besar Iraq, dia telah berjalan 1,000 kilometer lebih ke satu perkampungan yang tak pernah ada manusia tinggal. Bererti menjauhkan anasir sebelum ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka Allah Taala rakam doa. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Allah, mengapa aku minta jauhkan daripada berhala? Siap dia sebut sebab lagi. Innahunna adlalna kathiran minan nas. Sebab berhala-berhala ini telah banyak menyesatkan manusia. Itu tak boleh berdoa ini. Nak berdoa ke apa? Aku benda yang menyesatkan manusia ini. Siapa kita jadi buta dengan kebenaran? Betul tak? Mungkin tempat kita berhala tak sangat, betul tak? Sebut benda lain kan, inna amnu adlalna kathirun minan nas. Faham tak? Kau tak faham ni. Sebutlah sebab sehingga zalim pun tidak dilihat zalim. Nabi Ibrahim sebut innahunna, yakni asnam, berhala itu Allah telah menyesatkan manusia. Bodohnya manusia ni sampai setahap batu boleh tipu dia. Nah, ini kisah panjanglah tentang kena baca surah Syuara, kena baca surah Al-Anbiya, kena baca surah Maryam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Faman tabi'ani fa innahu minni. Dia pun sebut pada Allah, maka ya Allah, setelah usahaku ini, maka sesiapa dari zuriatku ini yang mengikut aku, maka sesungguhnya ia dari kalanganku. Faman wa man asani, manakala kalau ada yang mendurhaka iku, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha mengasihani. Ini jiwa seorang Nabi. Dia doa kepada Allah SWT begitu. Rabbana inni askantu min dhurriyati. Wahai Allah, hari ini aku telah tempatkan anakku ini. Biwadin ghairi dhi zar'an inda baitikal muharram. Di suatu lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan. Di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus salah. Tuhan, jadikanlah mereka ini boleh mendirikan solat. Usha baru doa. Doa ni tuan-tuan boleh ambil ya. Untuk apa ni? Bila letak anak ke asrama, inilah doa dia. Ambil. Ni dia tak ke asrama, nak balik call. Banyak cerita dah. Tak ada duit call. Kita lupa tujuan kita diletak di satu tempat pengajian ialah untuk kenal Tuhan. Beranak tahnik, beranak selawat, beranak akikah. Permulaan comel tak. Tapi bila besar sikit, mak mula tiung, pala tak anak jadi punah. Rasa tak rasa? Maka sebab tu bila besar, nak patah balik mula ke jalan yang lurus susah. Sebab yang merosakkan mak ngayak ke orang lain. Bukan kerajaan. Kita akhir sekali kerajaan jahat. Tak mahu ngayah tu sendiri. Cikgu ialah membentuk.
bukan mengikut apa keinginan orang. Hari ni cikgu dia ada tanya budak nak jadi apa. Betul kan? Maka bebas. Nah, bila cikgu ada debat. Ini hadirin dikasih oleh Allah SWT. Cikgu hak betul tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membentuk pengikutnya. Bukan membiarkan pengikutnya cerdik bebas dah. Maka Allah Taala rakam di sini, Ibrahim sebut tujuan dia meletakkan anaknya di situ agar kelak boleh mendirikan solat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Kemudiannya Allah, aku minta juga selepas daripada ini, hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Masa Ibrahim duduk tu tak ada orang. Takdir Allah, setelah Ibrahim pulang ke Iraq, lalulah satu rombongan perdagangan dari bangsa Jurhum, dikatakan berasal daripada Yaman, yang melalui di persekitaran Makkah itu sebagai highway zaman dulu. Lalu mereka berhajat kepada air dan mereka melihat burung-burung yang berterbangan. Mereka pergi jumpa dua orang manusia dan satu telaga, iaitu Zam-Zam. Masa itu air mata air. Mereka minta izin nak minum, berterima kasih. Mereka pun bermalam, akhirnya berkampung dan membentuk sebuah negeri. Ibrahim doa, jadikan hati manusia cenderung kepada mereka. Betul sungguh, Jurhum akhirnya menjadi orang yang ikut Nabi Ismail, bukan Ismail yang mengikut mereka. Datang pula selepas itu Khuza'ah, sama mereka ini mendiami bumi Makkah Al-Mukarramah. Jarak dia panjang, malah tak sejuta jarak. Dan sampaikan ini pun hati kita masih lagi terikat dengan mereka, sehingga kita sebut sama nama-nama ini, khususnya nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Perasaan kita tak perasaan? Tak perasaan. Perasaan kan? Tiap-tiap hari kita sebut nama Ibrahim, cuma kita sebut di belakangnya Hanifah. Ibrahim yang betul, bukan Ibrahim yang sesat. Allah perintah Nabi sebut kalimah Hanifah ini sebab orang Mekah dulu mendakwa mereka juga berpegang dengan ajaran Ibrahim. Sedangkan mereka telah menyeleweng. Maka Allah minta Nabi sebut Ibrahim yang Muhammad ikut ni pula Ibrahim sama, cuma Hanif yang benar, yang betul, yang lurus, hak asal, hak tulen. Apa kita lah hari ni? Kita ikut Nabi Muhammad belaka, cuma dah 1400 tahun, boleh jadi ada dah tak serupa. Contoh kecil lah kan, kita tengok semayang kita, itu kita tegak takbir, jahar dengan sir. Ingat lagi ya, malam ni kita kisah lagi. Contoh mengangkat takbiratul ihram, kita pernah baca satu hadis dulu, hazwa mankibai, Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga separa bahu. Betul? Dalam hadis sahih, kita tengoklah semua mazhab, inilah hadis-hadis yang digunakan. Ada tiga tempat ya kat tangan, sama ada begini atau menyentuh cuping, betul kan? Ataupun hazwa mankibai. Lama orang nak akak gini tapi malah. Allah. Gini. Mari mana ni tuan-tuan? Betul tak ramai? Konon-kononnya dia nak ikut sunnah lah. Padahal tiga-tiga tu sunnah belaka. Tak timbul isu tak sunnah sebab hadis belaka. Tapi dah orang panggil agak ni sikit ya. Allah. Gitu tak boleh. Nabi mengangkat. Rafa'an. Nabi mengangkat sehingga berlaku kedudukan itu separa bang. Buatlah betul-betul. Ha, kan? Tapi kita tengok bila masuk dalam sosmayan, ketiga-tiga keadaan ni jarang berlaku. Tak banyak berlaku freestyle. Tidak-tidak. Allah pegang apa tu? Minta maaf tidak. Siapa bergegar apa tu tidak? Oh khusyuk tu dia. Minta maaf, mengapa ya orang Melayu di luar solat dia sebut Allah Malik, betul kan? Baca Fatihah sekali cik Iman.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Comel ya. Masuk je semayang. Bis, bis, bis. Siapa sini nak sebut sing? Apa gitu? Dengar-dengar maaf lah. Banyak lah gitu. Cuba tengok betapa susahnya nak baca iftitah. Apa susah gitu? Habis iftitah nak baca fatihah pula. Sing tiba-tiba bertukar jadi sok. Bis, bis. Bukan salah? Sudah. Di luar solat, boleh-boleh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kau banyak sangat setan. Tak tahulah, satu hari sahabat kita pun Nabi. Dia kata, aku diganggu oleh setan, ya Allah. Tapi tu jawab. Setan tu nama dia Khinzik. Ganggu kita semayang ni, nama dia Khinzik. Maka Nabi kata, sebutlah isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nak semayang tu, kalau kita berasa nak semayang tu kena ganggu. Kan? Tapi nak kata kena ganggu, jak dah ambil wuduk nampak tak ada setan dah kata tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya tak ada hari nak komoh tu dekat secupuk. Mulut dia kecil ke mulut gajah kata tak? Dengan maaf lah. Cuba perhati tak kat kalah. Orang ambil nak komoh madah tu kan. Ha ni tas dekat secupuk air baru masuk mulut dia. Pati tak fikir dah orang sebelah tu. Ya kan? Dia buang air liur dia bau. Betul tak? Kaki jubah kita basah. Perasaan tuan-tuan. Sabar. Dengan maaf lah. Betul tak? Ya kan? Dia ambil wuduk masih muka itu agak pening. Ya kan? Bau cebok atas ni. Kan? Habis jubah kita sebelah lengan. Basah. Tak apalah sabar sebab dia beriman. Betul tak? Tak ada marah orang lagi tu. Kerana dia sedang khusyuk dengan Tuhannya. Abi wuduk juga Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Perasan ke tak perasan ke? Kau tak ada. Kan? Tak cukup sekali. Makna ceroh mata. Allah dahsyatnya. Bukan setakat nak bersihkan jiwa, mata pun kena bersih juga. Tapi cukup 5 tahun, dia tak reti nak padankan huruf X dengan gambar rajah yang betul. Faham? Kau tak faham? Kan? 5 waktu sehari terangkan mata, betul tak? Ha, ni tak tahulah. Berkali lagu mana setan tu. Patut Nabi kata, kalau memberasa, maka bacalah isti'adzah. Sahabat pun buat dan ludah ke kiri. Lalu sahabat pergi jumpa Nabi. Lepas tu tak ada lagi ya Rasulullah. Kita ni tak tahu tuan-tuan. Takut kau baca kau banyak. Kan teralah itu diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cuba kita tengok macam-macam pesan jadi. Jadi hak betulnya ialah 3 keadaan tadi sebab Jibril datang kepada Nabi sebut Muhammad solatlah seperti engkau melihat aku. Melakukannya setelah Nabi selesai pembelajaran dengan Jibril, Nabi pun mengajar orang ramai. Nabi sebut apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah macam mu tengok aku solat. Riwayat ni sambung-sambung sampai kita ini. Maka Nabi mengangkat begitu. Tapi mari kat kita macam-macam peseng. Tidak. Macam-macam peseng. Tak cukup, terlebih, macam-macam. Rokok gitu juga. Rokok ni sehingga belakang kita rata ni tak. Dia stretching dulu. Rapat ke lutut. Kaki dia pegang betih. Tak, bukan begitu. Nah, ni tuan-tuan. Saya singgah di sebuah Petronas. Hari tu saya gaduh. Semayang maghrib. Nak habis dah saya semayang. Mari seorang pakcik. Duduk sebelah, nampaklah sikit kelibat dia tu. Dengan pakaian, memang orang baik lah. Dia pun start semayang. Usolli, macam biasalah kan, kuat gitu. Dia pun takbir. Allahu Akbar. Sudah. Nak berhabis seorang kat atas tu. Macam mana tu? No, Nazi tu. Nazi tu. Saya ingat ke hak tu eh? Rupa nak rokok begitu juga. Allahu Akbar. Kuat pula tu. Sesurat Petronas tu suara dia. Sungguh dia semayang. Tapi takbir dia tak tahu mari mana. Kan? Mungkin dia jadi apa panggil tu? Center main volleyball. Di tengah tu tangan dia kita semua kan.
Allah Ta'ala alam. Jadi itulah maksud hanif. Hak kita tu akak gitu, luah, ngekeng, bawah ni tidak hanif. Ni mari daripada kebiasaan kita. Ya Nabi ialah tiga tempat tadi. Itu contoh tuan-tuan. Hadirin dikasihlah Allah Subhanahu Taala. Begitulah Ibrahim alaihissalam yang kita duk sebut-sebut ni ialah Ibrahim yang Nabi Nuh. Bukan Ibrahim yang diseleweng oleh orang Mekah. Hadirin dikasihlah Allah. Dia doa lagi. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Allah, engkau sesungguhnya maha tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nyatakan. Ditunjuk sikap ketakutan kepada Allah Ta'ala. Kita lebih takut pada SPRM. Betul tak? Takut Tuhan. Betul tak tuan-tuan? Kalau tahu yang ada pegawai SPRM siasat, takut sungguh. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari pengetahuan Allah sama ada di bumi dan di langit. Dengar aku depan Tuhan. Itu yang disebut oleh khatib di hujung khutbah tiap-tiap minggu. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ. Sepatut kena baca dengan kasar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu belaka yang tuan-tuan buat. Tapi tak Jumaat jadi apa? Macam mana sebut? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ada ekorlah pula. Jadi tak sungguh. Sebab tu kan tak peduli apa. Hadirin dikasih oleh Allah. Kesannya ha, tengok pintu-pintu ni bilik curan. Siapa terpaksa rekor besi. Setakat bubur kayu, kunci mahal-mahalnya katak ke orang. Sebab tak pernah fikir gapa tu imam sebut hari Jumaat. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu segala apa yang kamu buat. Tu bukan format tutup Jumaat tu. Itu peringatan yang keras daripada imam tiap-tiap minggu. Allah tahu. Allah tahu. Dasar tipulah Allah tahu. Tapi kita tetap tak peduli juga. Lalu akhirnya disebut alhamdulillahillazi wahabali alal kibari. Dan ya Allah, aku mengucap syukur pada hari ini. Bila dia ucap syukur, ketika Allah minta dia lepas balik anak dia. Ibrahim ni dia tak ada anak. Kaumnya tak seberiman, dia tak ada anak. Setelah dia tua, dia berkahwin dengan seorang lagi yang muda. Dikatakan itu hadiah pemberian isteri tua. Kita lah ni hadiah spek mata. Cepat tengok ni sunnah Ibrahim ni. Menghadiahkan isteri sebab dia tidak mampu melahirkan zuriat. Memang terkenal isteri Ibrahim seorang yang mandul. Boleh? Maka tak kalah dihadiahkan Hajar melahirkan anak. Hajar melahirkan anak. Bayangkan usia yang lanjut boleh anak. Sayang tak? Sayang. Tiba-tiba Allah memerintahkan Ibrahim tak boleh bela anak. Kena pergi buang jauh untuk menyelamatkan akidah dan kepercayaan. Bukannya boleh pergi balik hari zaman dulu, jalan kaki. Batu Allah memuji Ibrahim ini dengan siddiqan dalam surah Maryam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutlah Muhammad di dalam Al-Quran kisah Ibrahim ini. Kalau Muhammad tak sebut pun kita tahu, sebab kita baca. Tapi disebabkan penting, Allah suruh Nabi sebut secara khusus bahawa dia seorang yang siddiq. Apa maksud siddiq? Yang membenarkan apa yang dia yakin. Bayangkan anak ini ditinggalkan jauh. Macam cerita-cerita ni, dia balik meninggalkannya. Kemudian sampai satu masa Allah suruh pergi pula. Pergi untuk apa? Sembelih. Allah. Boleh buat tak? Tak boleh kita. Kita boleh sembelih lembu. Itu pun
tulul apah lembu orang. Lembu sendiri tak tahu bila lagi itu dah. Ini hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Allah minta dia ditinggalkan jauh, tu dia mengucap syukur. Lagu mana dia sebut? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Segala puji bagi Allah alladhi wahabali, yang mengurniakan kepadaku alal kibari, pada waktu usiaku telah lanjut. Dah lah lanjut, boleh anak tak boleh bela. Masa tu dia mengucap syukur, tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah. Betapa Nabi Ibrahim AS ini seorang yang siddiq. Ismail wa Ishaq. Ismail dan juga Ishaq. Boleh Ismail, kemudian Sarah melahirkan Ishaq, adik pada Ismail. Allah. Sebab tu ada ulama kata, kalau nikah tak boleh anak, nikah seorang lagi. Kan? Tuan-tuan buka YouTube, ada seorang ustaz terkenal di Terengganu. Dia pensyarah saya dulu, Ustaz Basri. Dan itu adalah doktor kan. Dia dulu tak boleh anak. Umur dia tua dah 40 lebih. Dia boleh kahwin dengan anak murid dia. Seorang. Nikah, tu dapat anak. Dalam masa yang sama, isteri tua dia 40 lebih tu pun beranak juga. Jadi sebab saya kata ini suatu kaedah yang ada sunnahnya. Ha, tapi hak-hak yang tak ada anak lah, hak-hak ada anak jangan pula kelak juga. Kan, kalau rasa susah nak tu, ada jampi je. Ada dah jampi pelembut hati, nak kan? Kan. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun. Jangan sambung tu. Masa kun tu, doa lah. Itulah Allah, jadikanlah isteri ku setuju. Tak kira lah, itulah. Cuma tak tahu ni, ngajar ni sekali, isteri pun dengar juga. Dia pun baca juga. Itu jenis tidak nak kata apa lah. Kalau dia pun baca, takut tak makbul. Itulah. Dua-dua kaki surat, makbul lah ke doa. Habis. Kan, boleh terang. Habis doa, fayakun. Nampak tak? Kalau ada air, airlah hembus bagi minum. InsyaAllah, menjarak. Tertinggal tu. Kan? Itu malam ni telah ditauliahkan satu ruqyah. Baik, tuan-tuan. Kita nak faham itu doa ni. Ya? Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Tengok. Dia berdoa lama, tak dapat anak. Akhirnya dapat anak, maka dia ungkap dalam doa dia, inna rabbi lasami'ud du'a, rupanya ya Allah, engkau memang mendengar doa aku. Boleh faham ya? Kita dah ingat tak makbul dah tu lah. Ujung usia dapat apa yang diminta. Sebab tu pentingnya rajak dalam doa. Supaya apa? Ada follow up. Kita kan kalau meminta sesuatu atau orang, kita tunggu lah. Tunggu betul kan? Follow up, tanya lagu mana permohonan saya. Tapi kalau minta dengan Tuhan, ada tak sikap dia? Ada kadang-kadang. Allah beri pun tak bersyukur, tak buat apa pun. Maka Ibrahim menyebut dalam doanya, rupanya engkau maha mendengar doa ya Allah. Setelah lama permintaannya dimakbulkan, dia sebut inna rabbi lasami'ud du'a. Orang surah dia doa suka ramai jemaah. Satu masa ramai sungguh. Inilah di hujung doa kena sebut. Rabbana kena sebut. Sesungguhnya engkau lasami'ud du'a. Maha mendengar doa dulu gak payahnya. Betul tak? Nak panggil orang. Habis cering Datuk Bila panggil tak hari juga. Betul tak? Tapi buat saja kain rentang majlis bubulambu ramai pula mari. Tidak itu bila ada hangit tak semari dia tak sih hak ini panggil dia nak hak ini baca. Kan tuan-tuan hadirin dikasihilah Allah Subhanahu wa taala, rabbij'alni muqimassalah, Tuhan
jadikanlah aku seorang yang mendirikan sembahyang. Doa ni kita ambil. Betul kan? Hari ni pun kita baca. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku juga boleh mendirikan solat. Rabbana wa taqabbal du'a. Benda akan datang kena sebut apa? Allah, moga-moga engkau makbulkan doa. Boleh tak? Hal tadi engkau maha mendengar doa. Sebab apa? Nak jawab benda yang telah berlaku. Rabbana ufir li wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosaku dan kedua ibu bapaku. Dua ibu bapa Nabi Ibrahim ni, dia berdoa janji. Janji dia kat mana? Janji dia duduk dalam surah Maryam. Bila ayah dia nak bunuh dia, dia kata, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi. Ayah, kalau ayah berpendirian lagu ni, ikut ayah lah. Saya royak ni benda betul. Kan cerita dalam surah Maryam, kita pernah tadabbur sini dulu. Moga-moga ayah selamat. Saya akan memohon kepada Allah keampunan bagi ayah. Ha, dia sebut apa? Sa'astaghfiru laka. Akan. Bila tu? Tengoklah. Lepas ni saya akan minta. Maka bila kita baca surah Syuara, betul sungguh dia minta. Bila kaumnya dan ayahnya berdegil dengan menyembah berhala dan bersifat keras terhadapnya, dia berdoa kepada Allah. Rabbi firli abi innahu kana minad dallin. Mana tu? Di kampungnya di Iraq. Sebab dia janji, aku akan minta Allah dekat. Sa maknanya dekat. Saufa, tengoklah bila-bila, ada lapan-lapan, doa lah. Boleh faham ya? Tuhan, ampunkanlah kesalahan ayahku kerana dia sesat. Nah, ni penting. Sebab tu doa ke ayah ni, Nabi sebut memang daripada anak. Sebab anak hak tahu ayah lagu mana. Masa tua lagu mana, masa muda lagu mana, muamalat lagu mana, dosa dia lagu mana. Anak yang tahu, tu iman tak tahu. Maka kalau boleh nak buat tahlil, anak doa sendiri. Nak buat tak kisah. Satu hari saya pergi, dia graduate universiti orang cerdik lah. Dia jemput saya, sampai tiba-tiba dia kata, ustaz, mulakan. Saya pun nak kacau sekali. Saya ambil tasbih dia bagi, saya capak dia. Awaklah buat. Sudah tak, muka dia ketar bibir. Dia anak, dia suruh kita. Kita pun tak pernah kenal keluarga dia lagu mana. Boleh faham ni? Eh? Kita pergi tu sebab bau aroma masakannya sedap. Bukan mihun. Kalau seksoga biasa mihun lah, betul tak? Nah, tu bukan, masuk sedap juga buat kat rumah. Dia capak sebeh, dia kata, ustaz mulakan. Saya ambil mula sebeh, capak dia. Awak lah buat, itu ayah awak kan? Ajeng dia, betul tak? Dia pun mari dekat kan, tolong ustaz. Siapa ambil tu, tak nak ambil. Tak sih ayah awak. Ha, kan? Baru boleh tengok masa tu lah, nak nangis dia kan, tak nangis. Ha, kan? Lantapmu kan? Ha, kan. Kena buat lagi tu sebab kita kena ada pun ayah dah kenal. Keluarga tu kita tak tahu latar belakang. Maka doa kita boleh jadi tak tepat. Betul tak? Kita tak tahu. Silap-silap kita doa kebaikan, ke ampunan ayah dia memang mati dalam keadaan Allah terima dah pun. Satu. Bimbang, jadi fitnah. Orang duduk dengar doa kita, macam jahat jatuh aji ni mati. Sebab tengok hak tukar doa tu begitu belaka. Boleh faham tak? Padahal orang tu disaksikan sepanjang ayat dia adalah solat. Maka siapa kena? Anak. Sebab tu doa Nabi Ibrahim direct kepada Allah. Rabbi firli abi, surah Syuara. Tuhan, ampunkan ayahku sebab innahu kana minad dallin, sebab ayahku sesat. Tapi doa ni tidak makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi bila dia mari Mekah, dia doa pula, rabbana ufirli wali walidayya. Tengok doa ni dalam surah itu baca ni, Tuhan ampunkan dosaku dan kedua ibu bapakku. Makbul dah doa ni. Dalam kisah ni kita tak tahu. Tahunya bila berlaku kematian Abu Talib.
dan ni mudah-mudahan menjawab beberapa orang yang berdoa ke Raja Siam. Bahawa ni kan viral. Tentu iman di Patani doa ke Raja Siam. Boleh kita. Orang Malaysia ni tukar viral dan tukar bincang. Maka kata harus. Harus sebab apa? Saya baca dia punya balas tu kan. Sebab Raja Siam banyak tolong buat masjid. Oh, di developer Malaysia lagi banyak tu tak? Buat perumahan, buat surah Siam. Cina tu boleh doa belakang lah ke kalau nak. Main kira lagi tu tak. Ustaz tahu dia orang sana betapa zalimnya Raja Siam. Betul tak? Peristiwa Takbai. Tak lupa lagi Takbai. Satu tipu daya ke atas umat Islam lalu dituduh sebagai pemberontak yang nak mengancam keselamatan negara. Jiran saya ada seorang terlibat dalam peristiwa Takbai. Dia cerita hari kejadian. Tuan-tuan, hadirin dikasihi Allah. Dalam masa yang sama, Buddha di Myanmar sedang menyembelih umat Islam. Tiba-tiba tergamuk kita doa gitu. Allah. Maka ada dua riwayat. Pertama, sahabat mereka pergi ngadu ke Nabi tentang hal ayah-ayah mereka mati kafir. Nampak lagu mana? Nabi kata tak boleh doa. Bila mereka tanya ni, Allah jawab dalam surah Taubah tu ayat dia 113-114. Ketika Abu Talib mati, riwayat yang lain sebut Nabi duduk di samping pak saudara dia. Nabi cuba buat kali terakhir. Pak saudara sebutlah macam saya kata ni, la ilaha illallah. Ketika Nabi sebut, Abu Jahal ada sebelah. Ni Abu Jahal tak tinggal pun kan. Dan juga Safwan bin Abi Umayyah, ni jahat belakang ni, duduk sebelah lain. Dua-dua duduk di samping Abu Talib. Sebab tu ulama kata kalau boleh jangan beri orang fasik mendekati orang nazar. Bimbang dia mempengaruhi saat yang paling akhir. Bila Abu Jahal dengar Nabi pujuk Nabi supaya mengucap, Abu Jahal tanya, "Hei Abu Talib, mu nak ikut Muhammad ke nak ikut Abdul Muttalib?" Celaka dah lagi dia kempen. Masa tu Abu Talib jawab, "Aku mengikut agama Abdul Muttalib." Dia mati sebagai seorang yang musyrik. Maka turunlah ayat tu, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surah At-Taubah. Ni kalau ada orang duduk kepala, ni jawapan dia muktamad. Allah sebut, Allah kata apa? Makana, apa maksud? Tak patut, tak layak, tak boleh. Itu maksud dia. Bagi seorang Nabi dan orang yang beriman untuk mengungkapkan taubat kepada seorang yang musyrik, sekalipun mereka itu uli kurba, mempunyai hubungan persaudaraan yang rapat, tak boleh. Mim ba'di ma tabayyana lahu an mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah mereka tahu bahawa orang-orang musyrik dan orang-orang yang kafir ini adalah ahli neraka. Kan kita baca Quran, jumpa sama orang neraka, kafir dalam neraka, kafir dalam neraka. Allah marah. Bila mu tahu mereka ahli neraka, mu jangan cuba minta Allah lepaskan mereka. Jangan ubah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat tanya Nabi, "Abi Ibrahim dulu?" Sahabat dia ungkit. Sahabat dia tanya tadi, "Abi Nabi Ibrahim dulu lagu mana?" Kalau baca Quran kan, dia sebut tadi, "Rabbighfirli abi innahu kana minadh-dhallin." Tak ada cerita tentang Allah Ta'ala doa tu. Allah hanya rakam cerita perbuatan Ibrahim. Dan doa ketika di Mekah ni, "Rabbana ighfirli waliwalidayya." Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pula hal Nabi Ibrahim, mana aci? Kita doa tak boleh, Ibrahim boleh." Allah tu jawab ayat 114. "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa am mau'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu." Allah pun jawab, adapun istighfar Nabi Ibrahim adalah bukan suatu istighfar, kata Allah.
Malaikat ia hanya suatu penunaian janji. Kan surah Maryam dijanji ngajar dia, sa'astaghfiru laka rabbi, saya akan cuba memohon kepada ayah keampunan. Sebab Ibrahim ini baik ngajar. Dalam surah Maryam tu tengok dia panggil ayah dia apa dia, ya abati. Dia tegur apa dia panggil, ya abati. Kita orang Melayu panggil abi, betul tak? Abi tak betul tuan-tuan, dari sudut bahasa panggilan. Abi ni sifat dia untuk cerita kat orang. Kana abi muallim, ayah saya seorang guru. Kan? Kalau nak panggil ayah, nak panggil apa? Abuya. Tapi sensitif itu abuya punya arkam lah. Abi ni bukan untuk panggil, abi untuk cerita. Boleh faham? Ya? Ummi ni untuk cerita. Ummi muallimah, mak saya cikgu. Boleh faham? Ya? Ummi kanat syekha, mak saya ni sebenarnya tua dah, beranak saya dulu lambat. Ha, boleh faham tak? Ada ayat kau kan. Kalau nak panggil, kena panggil molek, kan? Kena panggil cermin mak ni nyaya. Lagu mana nak panggil? Abuya. Itu Melayu tak lihat kekok tu tak? Ha, kekok. Kan? Jadi nak panggil molek lagi, ya abati. Maksudnya ayah yang sangat saya kan kasih. Ha, tu bahasa. Jadi payah-payah panggil macam Melayu lah ayah. Nanti tak? Lebih malang lagi orang Melayu panggil abah. Ayah orang lain tu. Abah maknanya ayah orang. Boleh faham? So bimbang, takut-takut. Jadi abah maksudnya ialah apa dia? Yang tidak diingati. Abah maksudnya dilupakan. Abah maksudnya yang dilupakan dia. Seorang yang dilupakan. Rugi. Jangan main. Boleh faham? Tuan-tuan hadirin dikasih oleh Allah. Tapi orang Melayu memang gitu pun. Dah tua-tua macam makcik-makcik belakang ni lah. Kalau orang Pantai Timur, dia panggil suami dia. Dia dah nasib molek kan? Dia tak panggil suami dia. Dia panggil ayah orang lain. Mana ayah dia tu? Ayah dia. Betul tak? Suka dia dah sini. Dia mungkin tahu. Kalau orang Pulau Busuk, dia panggil ayah dia. Kan? Sudah. Ayah dia, apa jadi jauh sangat? Mana ayah dia? Dia tu siapa? Betul kan? Sudah tuan-tuan. Ayah berjawab, adalah mak dia, habis jadi. Mana ayah dia, ada mak dia, habis jadi mak orang lain belaka. Padahal bini dia, suami dia, betul tak? Minta maaf, Melayu dia kurang kasih sayang dalam panggilan. Jadi tuan-tuan, Allah jawab, ucapan Ibrahim itu bukan istighfar yang Allah terima, kecuali suatu penunaian dan janji. Buktinya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, tatkala nyata bagi Ibrahim ayahnya musuh bagi Allah, tabarra'a minhu, Ibrahim berlepas diri. Lantak mula nak gimana pun, kisah ni ada dalam surah tu Al-Anbiya. Kena baca surah Al-Anbiya. Habis apa hak Ibrahim buat juga, Allah pun tutup ayat tu dengan menyebut inna Ibrahima la'awwahun halim. Macam cerita Maryam tadi, sebab Ibrahim seorang anak yang sangat lemah lembut terhadap ayah. Maka dia berjanji kepada Allah, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kanabi hafiyya. Jadi doa terhadap orang kafir adalah tidak makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak doa Nabi Ibrahim hak ni seperkataan wali walidayya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ni bila kita nak doa balik, kita boleh masuk bab mak ayah kita adalah seorang yang beriman. Boleh faham tak? Cuma dia mati dulu mungkin boleh jadi sebagai pemegang keahlian. Nah, jadi sebab tu kena istighfar. Boleh faham tak? Kena istighfar tuan-tuan hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dapat tengok Allah merakamkan berapa lafaz doa ni. 1 2 3 4 5 6 6 saja atau 7. 7 saja doa yang dipanjatkan kepada Allah. Cuba tengok pada doa kita hari ni, kadang-kadang berjela-jela panjang, betul tak? Tapi kalau tanya, amin gapo tadi? Doa. Tidak. Kalau tanya, amin gapo tadi? Amin doa, betul tak? Iyalah, minta gapo? Tahu, surah ketik email lah ke. Surah ketik email. Ketik email minta untuk dia, ya sihat. Betul tak? Ketik email segar. Makmum, bahan di
Gau, duduk kuliah pun panjang kaki-kaki. Sebab tak makbul untuk dia saja dah. Dia ada amin belakang, amin kata imam belakang. Amin. Contoh, tinggi sebuah masjid, tu imam da'an. Rabbin firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sawira. Tu imam da'an gitu. Ya da'an untuk dia seorang je. Lepas tak? Makmum belakang 40 orang. Amin. Betul sungguh. Ha? Allah ampun untuk imam. Allah berikan segala-galanya kata imam ke makmum. Tak dapat. Sebab untuk iman doa untuk dia saja. Boleh faham tak? Kan, tuan-tuan. Ini bahaya. Kan? Baik. Hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, memahami sifat doa ini, kata ulama, bila kita berdoa, hendaklah kita lakukannya dengan roja, dengan pengharapan yang tinggi. Sebab hadis kita ni, surah Mukmin ini menyebut bagaimana malaikat bersungguh berdoa kepada Allah untuk backup kita balik. Bukan malaikat kata amin, amin mustajab doa. Allahumma stajib lana, maksud dia Allah mustajabkanlah doa kami. Itu maksud amin. Sunnah Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam. Musa doa, Harun pun kata amin. Sebab tu Yahudi pun amin, Kristian pun amin. Nabi suruh kita kata amin. Maksud dia macam mana? Sekarang ni, malaikat bila dia dengar kita berdoa, dia tidak berkata dengan amin. Sebaliknya Allah rakam, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Kata Allah Ta'ala, malaikat menyebut kepada Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya, maka berikanlah keampunan kepada hambamu yang telah melakukan taubat. Satu, wattaba'u sabilaka, dan dia mengikut jalanmu. Bererti taubat tak cukup dengan minta saja. Rabbil firli, Tuhan ampunkan dosaku. Tapi hidup tak meninggalkan maksiat, hidup tak ikut jalan Islam, tak boleh. Kerana syarat itu disebut oleh Allah dalam Quran itu sendiri. Antaranya Allah sebut di dalam surah itu, Qaha, inni laghaffar liman taba wa amana wa amila saliha summahtada. Allah sebut, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang maha pengampun. Untuk siapa? Liman taba, bagi orang yang taubat. Malaikat sebut sini, Allah, engkau ampunkanlah dengan sebab luasnya rahmatmu dan ilmumu hambamu yang telah bertaubat itu. Boleh tak? Allah kata dalam ayat tadi, lalu dia beriman kepada Allah dan melakukan amalan soleh dan menurut jalanmu. Maka malaikat sebut, wahai Allah, ampunkanlah orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, sesudah dia bertaubat, dia mengikuti jalan agama. Sebab ramai orang, dia tinggal satu dosa, tapi dia masih tak ikut jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal'ayyadzubillah. Itu bukan taubat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waqihim azabal jahim, Allah tolonglah bebaskan dia, hindarkan dia daripada azab neraka jahanam. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin, Allah tolonglah masukkan hamba-Mu ini ke dalam syurga Adnan. Allati wa'adtahum, yang engkau telah janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, dan siapa yang soleh dari ayah-ayah mereka dan pasangan mereka dan keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, kerana engkau ya Allah sesungguhnya maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyiat, Allah tolong gugurkanlah segala salah silap hamba-Mu ini. Wa man takis sayyiati yauma idzin faqad rahimta, maka sesiapa yang telah meninggalkannya keburukan itu pada hari tersebut,
sesungguhnya engkau merahmatinya. Wadhalika huwal fawzul azim, itulah merupakan suatu kemenangan yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu kita bubuh nama Fauzan. Banyak kan orang nama Fauzan. Fauzan maksudnya dia berjaya di dunia dan dia berjaya di akhirat. Mudah-mudahan orang yang bubuh nama Fauzan adalah untuk menterjemah doa yang dia tak aja tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tiba-tiba bubuh nama Fauzan aja jadi atlet mahpuhan. Kan tuan-tuan. Maka dia pun berjayalah di arena tempatan dan di arena kebangsaan. Boleh faham tak? Itu jadi Fauzan juga. Dua kejayaan. Main kampung pun menang, main luar pun menang. Yang kita nak Fauzan ialah di dunia dan juga di akhirat. Di dunia kita berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lima perkara Allah sebut sebagai penutup. Ya? Allah kata apa? Kita baca dalam tahlil sama. Apa kata Allah? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wabil akhiratihum yuqinun. Orang yang beriman dengan perkara ghaib. Mengapa masih tunggu lagi ni walaupun jam telah mendekati pukul 9? Sebab kita yakin adanya ajrun karim, pahala yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Pahala tak apa, betul tak? Pahala tak apa. Ghaib. Dan dia mendirikan semayang. Sebab tu tak balik. Kerana lepas ni nak semayang isa. Kerana telah jadi lumrah. Surah-surah masjid hari ni. Juga menjadi dewan tempat orang belajar. Jadi kadang-kadang isyak tertangguh. Boleh faham ya? Tak jadi salah. Hak berasa ada urusan penting. Boleh semayang. Tak ada salah tuan-tuan. Nah, kenapa? Tak perlulah telah kabut bangun. Gimari-gimari. Tak perlu. Semayang. Hak gimari-gimari tu ayah nak telur. Tengok. Dengan maaflah sebab ada kalau gitu dia kesempitan masa orang tengah kuliah dia gimari agak apa gimari nanti dah silap ustaz mulut udur kata pula apa sah bodoh sangat tu saja kan bukan di sinilah tempat lain nanti dah saya kena sekali tengah kuliah tak sampai aku 9 lagi cuma ada seorang budak muda dia gaduh dia kat tangan ya. Nak tanya apa? Dia kata Rasulullah bersabda ada tiga perkara mesti disegerakan. Salah satu disegerakan solat apabila masuk waktu. Celaka tu. Dia sayang tuan-tuan. Yakin dia sayang. Kebetulan malam tu sebelum dia masuk baru duk belajar hadis tentang semayang isyak ni awal ke lewat lagu mana kedudukan. Sedap dia. Dia nak gaduh, dia mari sama orang kuliah. Patut dia semayang lah sebelah tu apa masalahnya, betul tak? Tapi ada orang berani tu, baguslah. Dia boleh kata, kan? Dia kata lagi, dan menyegerakan anak perempuan berkahwin dan membayar hutang. Kan? Macam malah nak ukit dia, dia jawab, dia kata, dia diam. Kita pun berhenti 9:30, ambil nak. Dan malik-malik ada apa dia tunggu boleh semayang apa 9:30, tak ada berapa pun. Ini masalah tuan-tuan. Hak mana berasa ada ke ni boleh bangun semayang tak ada salah. Tak payah nak pergi mari ataupun kan bukan sini. Yang pernah buat gini tahu siapa? Muslim. Dia duduk buat gini. Saya nampak kan Imam tenang tak apa Imam. Saya dengar tengok dia pun tukar tajuk cerita tentang menghalang kuliah. Dia akak separuh tubuh dia. Celaka sungguh. Saya pun cerita pula ancaman Allah pada orang ganggu majlis ilmu. Dia bangun. Ni. Ini kisah benar, ini bukan tipu-tipu. Berlaku di Gombak. Kan? Saya pun berhenti kuliah. Nyaknya ke suami dia depan. Bukan main kosong tu tak. Suami tak tahu. Kan? Isteri belakang siap bangun melompat-lompat ni. Kan? Allah payah sungguh kan. Dididik oleh TV lebih banyak oleh daripada Quran. Masalah dia.
Ayat. Baik. Lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia membelanjakan harta fi sabi lillah. Ha, kebetulan sebut dah kena penutup. Dulu ada tabung sini. Malah ni tak ada. Berkali bui pilihan. Oleh kerana semboyan-semboyan telah dibunyikan. Ha, berapa hari ni? Perang bainal haqqi wal batil. Kena sebut itu sebab kita. Ya, sini tak ada perang antara iman dan kufur tu dah. Bainal haqqi wal batil. Maka pada malam ni tuan-tuan, siapa yang berasa ada kelapangan seria pun seria lah, boleh melakukan infak fi sabilillah. Nah, boleh faham ya? InsyaAllah akan dipungut mungkin oleh apa nama? Cik Fauzi. Kan? Lepas tu tengok. Oh ni pengganas ni. Bukan tu tak. Fi sabilillah. Sebab Allah sebut dalam Quran, membelanjakan harta fi sabilillah. Dengan ringkas ya. Sedekah ada tiga macam. Pertama, wajib yang disebut zakat. Tertentu pada masanya, tertentu pada jenisnya, dan tertentu pada kadarnya. Nombor dua, nafkah. Pertama, mahar adalah wajib. Nombor dua, makan. Nombor tiga, apa, pakaian. Nombor empat, tempat tinggal. Ini wajib. Nombor tiga ialah sedekah yang sunat, terbahagi pada dua. Pertama, sunat dengan mana sunat? Orang miskin, orang susah, anak yatim, orang minta-minta, boleh faham? Nombor dua sunat ialah orang yang membelanjakan hartanya bukan untuk tujuan tadi, tapi untuk mengembangkan agama Allah. Tapi sunat yang ini Allah selalu ikat dengan syurga dan neraka. Belek Quran. Dan Allah menyebut, setiap kali menyebut sifat orang beriman dan bertakwa, Allah akan letak wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan datang ancaman-ancaman yang keras bagi orang yang bakhil di dalam Al-Quranul Karim. Antaranya Allah kata, la yahsabanna alladhina yabkhaluna fima ataakumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah orang yang kedekut itu menyangka baik untuk dia. Sebenarnya itu tak baik untuk dia. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kerana kelak pada hari kiamat, harta yang dia bakhilkan hari ini atas dunia, Allah akan gantungkan pada lehernya pada hari kiamat. Allah. Orang akan tahu, inilah bakhil. Kereta kancil duk tekak, motor duk tekak, duit duk tekak, beras duk tekak. Kalau dia bakhil atas tujuan agama tadi. Dan Nabi sebut, la yadkhulul jannata bakhil. Tak masuk syurga seorang yang bakhil. Bakhil ada dua tahap. Selagi syuh, sangat tertutup. Kan? Tuan-tuan hadirin dikasihilah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia beriman dengan Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan yang kelima, wabil akhiratihum yuqinun. Sebab dia yakin sungguh dengan hari akhirat. Mengapa tenang saja ni? Sebab yakin satu hari kita akan dihitung amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab apa? Siapa yang hidupnya begini, ulaika ala hudam mir rabbihim, itulah orang yang mendapat petunjuk dan berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan pada hari akhirat dia selamat daripada api neraka jahanam. Inilah fauzan, dua kejayaan. Di dunia kita berjaya berada atas jalan Allah walaupun macam-macam tipu daya. Di akhirat kita diselamatkan daripada azab api neraka jahanam. Itulah doa malaikat yang senantiasa berada di belakang kita sebagai penyokong setia. Bila kita doa dia, Allahumma gfirli dhunubi, malaikat terus sambung doa tu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilman wa faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka. Doa yang kita baca ni, bila kita minta saja taubat, malaikat terus sambung di belakang kita untuk memohon Allah memakbulkan taubat yang kita doakan itu. Mudah-mudahan dengan mengetahui ayat dalam surah Mukmin ini menjadikan kita lebih rajin
untuk mengungkapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran sebut tempat kebiasaan orang soleh berdoa ialah wabil asharihum yastaghfirun, bila masuk waktu sahur, yakni sebelum subuh, mereka bangun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bertemu lagi dalam kuliah akan datang, ada sikit lagi cerita tentang malaikat-malaikat yang ada di samping kita, cuma kita tak nampak saja, yang bertugas di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.